Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channelnya Basyari Editor. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang aplikasi KineMaster. Banyak sekali mengalami pada aplikasi KineMaster waktu pemotongan video gagal waktu dipotong. Contohnya seperti ini teman-teman. Coba kita masuk ke aplikasi KineMaster. Pilih icon plus, kemudian pilih video kalian. Pilih media, kemudian masukkan rekaman video kalian. Yang seperti ini teman-teman. Kemudian daerah mana yang mau kalian potong, misalnya seperti ini. Misalnya kita potong di sini, di menit yang kelima ini. Ini kan nggak bisa teman-teman, nggak bisa dipotong nih, nggak bisa dipotong di playhead. Ini bakal kepotong otomatis di sini, di tanda yang warna kuning ini teman-teman, di centang yang di sini, yang di warna kuning ini ya. Cara mengatasinya mudah teman-teman. Video yang ini jangan kalian potong dulu, kemudian kalian simpan terlebih dahulu. Loadingnya agak lama teman-teman. Oke, videonya mungkin saya percepatkan saja, saya potong. Oke, jika sudah kita simpan video yang tadi, kemudian kita buat project baru. Pilih media, kemudian pilih video kalian yang udah kalian ekspor di aplikasi KineMaster tadi. Yang ini teman-teman. Bila pilih videonya, pilih ikon kuping ini. Nah teman-teman, ini bakalan otomatis bisa terpotong di yang mana kalian mau potong. Bukan kayak tadi teman-teman, di sini kita pilih mau yang kita potong, di sini di arah yang lain yang kepotong. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, please welcome. I adalah Mugu.